Ada orang dilamakan konsep suami untuk bayar loan kereta, loan rumah dan sebagainya. Isteri untuk bayar makan, minum, harian, nafkah anak-anak. Betul atau tidak? Tak betul. Yang benarnya orang laki-laki kena tanggung nafkah keluarga. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah nikah, wajib satu perkara. Namanya mas kahwin. Bila dihantar isteri ke rumah kita, ke rumah suami, wajib perkara yang kedua, nafkah. Iaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Bila perlu, nak umpamanya ubat-ubatan. Bila sakit, makan, minum isteri, makan, minum anak-anak, suami wajib tanggung. Dua kali sehari. Pakaian, dua pasang setahun yang wajib. Lebih daripada itu sunat. Dan tempat tinggal, rumah. Sama ada rumah sewa, rumah beli, rumah kontainer, kau suka. Yang layak untuk seorang duduk, maka wajib disediakan oleh suami. Mengikut kadar kemampuan. Jadi kalau isteri kata, tak payahlah abang. Abang tak payah bagilah nafkah. Pasal gaji saya besar dah. Gaji abang tu nak beli tiup kereta saya tak lepas. Itu lain. Kalau isteri menghalalkan, tak ada masalah. Jadi jangan kita nak berbodohkan isteri. Saya bayar ni, awak kena bayar ni. Jangan. Semua wajib atas suami. Barang hajat lah. Barang yang lebih tidak wajib atas suami. Seorang suami kena semua. Dia kena tanggung A sampai Z. Teruklah begitu ustaz, jangan kahwin. Semua kena bayar seorang suami, memang itu Islam. Teruklah laki-laki. Kalau gitu jangan kahwin. Kalau tak kahwin mana nak ambil anak ustaz? Beli anak itik.